السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dan masih pada bab keempat, yaitu takut terhadap syirik, halaman 17. Kita masuk pada hadis yang ketiga yang disampaikan oleh pengarang di sini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, kemudian Imam Ibn Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'il anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik yang kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, yaitu ar-riya. Riya adalah, berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, "Ar-riya'u izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha." Riya itu adalah memperlihatkan ibadah dengan maksud agar manusia melihatnya, hingga kemudian mereka memuji atas perbuatan tersebut. Jadi riya adalah pamer. Riya adalah beribadah ingin dilihat orang. Kalau sum'ah itu kurang lebih ya, beribadah ingin didengar orang, supaya dibicarakan orang akan bagusnya ibadahnya, akan indahnya ibadahnya, akan rajinnya ibadahnya. Itu namanya sum'ah.
Al-ma'na al-ijmali al-hadith, kata Syekh, makna hadith secara global. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wala syarran illa hadzarahum minhu. Karena kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan dan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali beliau akan tunjukkan umatnya akan kebaikan tersebut, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti peringatkan mereka akan perbuatan buruk tersebut. Makanya dalam riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wala amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Karena Islam ini sudah sempurna. Bahkan Islam ini sudah sempurna kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebih maknanya demikian, permisalan aku, dan hadis ini disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disebutkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari rasul kepada kalian yaitu perintah-perintahnya, maka ambillah ia. Dan apa-apa yang datang darinya dari larangan, maka tinggalkanlah. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad untuk menafsirkan ayat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, permisalan aku ini dan kalian itu bagai seorang laki-laki yang sedang menyalakan api unggun. Ketika api sudah nyala, maka kemudian laron-laron berdatangan ingin masuk ke dalam api tersebut karena mereka taunya cuma cahaya. Yuk datangi. Akhirnya kemudian laki-laki ini berusaha selalu yakni menghalau laron-laron tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Tapi laron-laron tersebut memperdayai laki-laki tadi. Akhirnya mereka masuk ke dalam api tersebut. Sudah dihalang-halangi, tapi tetap dia bisa nyelip sana-sini sampai kemudian masuk ke dalam api. Kata Nabi Muhammad SAW, seperti itulah permisalan aku dengan kalian. Aku sudah perintahkan banyak hal. Aku sudah larang kalian dari banyak hal, tapi kalian ngakali aku hingga kalian masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, beliau tidak meninggalkan satu perkara baik kecuali beliau pasti sudah perintahkan atau arahkan atau tunjukkan. Dan tidak ada satu perkara yang buruk kecuali Nabi Muhammad pasti sudah yakni berikan perhatian yang keras agar kemudian kaum muslimin berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada perkara tersebut. Kemudian kata Syekh, wa min asyarri alladhi hadhara minhu adh-dhuhuru bi madhharil ibadah li qasdi tahsil thana'in nas li annahu syirkun fil ibadah. Dan di antara kejelekan dan di antara keburukan yang Nabi Muhammad SAW hindarkan kita darinya supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya adalah adh-dhuhuru bi madhharil ibadah, memperlihatkan kepada orang lain
perbuatan ibadah. Liqasdi tahsili tsana'in nas, dengan maksud supaya mendapatkan pujian dari manusia, memperlihatkan ibadah untuk dipuji. Li'annahu syirkun fil ibadah, karena ini adalah perbuatan syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa in kana syirkan asghara fa khatarahu 'adzim. Dan perbuatan riya ini, beribadah pamer, beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin dilihat orang hingga mereka memujinya, walaupun ini adalah syirik yang kecil, tapi bahayanya luar biasa, kata beliau. Li'annahu yuhbitu al-'amal alladhi qaranahu, karena syirik yang kecil ini, perbuatan riya ini, beribadah ingin dilihat orang hingga mereka memujinya ini, akan menggugurkan amal tersebut yang dia lakukan. Jadi percuma. Sudah capek-capek salat, capek-capek kemudian bahkan mengeluarkan harta benda, tapi untuk tujuan dipuji orang, tujuan untuk dilihat orang, maka hancur, gugur, percuma. Walamma kanat an-nufus majbulatan ala mahabbati ar-ri'asati wal manzilah fi qulubil khalq illa man sallama Allah subhanahu wa ta'ala kana hadha akhwaf ma yakhafu ala as-salihin liquwwati ad-da'i ilayh. Dan ketika hati ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan semua hati ini suka untuk memiliki sebuah yakni manzilah, hati ini suka untuk dipuji, hati ini suka untuk yakni apa ya menerjemahkannya, ar-ri'asah, suka kepemimpinan. Semua kita ini tercipta ini suka mimpin sebenarnya, dan suka kemudian untuk memiliki kedudukan. Maka yakni hanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkanlah yang bisa selamat dari penyakit ini. Kana hadha akhwafu ma yakhafu 'ala as-salihin, maka ketika hati ini suka kepemimpinan, hati ini suka memiliki kedudukan, maka perkara riya, beribadah ingin dilihat orang hingga mereka memujinya, ini perkara yang paling ditakutkan yang akan terjadi kepada orang-orang saleh. Dan perhatikan hadirin, Nabi Muhammad sabdakan ini kepada para sahabat. Yang Nabi takutkan itu adalah imannya para sahabat. Cara memahaminya, apalagi kita. Sahabat saja Nabi takutkan mereka akan terjerumus kepada keperbuatan syirik kecil ini. Riya ini, beribadah ingin dilihat orang ini. Beliau takutkan hal ini terjadi kepada para sahabat yang mulia, yang imannya sangat tebal. Cara memahaminya, apalagi kepada kita yang sangat tipis. Bi khilafi ad-da'i ila syirkil akbar, beda dengan dorongan seseorang untuk melakukan syirik yang besar, itu biasanya tertimpa kepada orang-orang yang bodoh. Tapi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, iblis tidak bisa kemudian ganggu mereka untuk menyekutukan Allah. Iblis tidak mampu kemudian rayu mereka untuk menyekutukan Allah. Tapi iblis bisa masuk dalam perkara riya ini. فَإِنَّهُ إِمَّا مَعْدُومٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ وَإِمَّا ضَعِيمٌ. Kenapa dorongan berbuat syirik yang besar itu tidak terjadi atau lemah untuk orang-orang yang saleh? Karena bisa jadi dorongan itu tidak ada, atau bahkan mungkin sangat lemah untuk orang-orang yang saleh. Karena tidak terjadi kecuali untuk orang-orang yang bodoh dan para pengikut hawa nafsu. Tapi orang-orang yang saleh, mereka sangat mungkin tertimpa penyakit hati yang satu ini, yaitu riya, beribadah ingin dilihat dan kemudian ingin dipuji oleh orang lain. Kata beliau, munasabatul hadith lil bab, korelasi hadith ini dengan bab atau kitab tauhid. Apa hubungannya? Anna fihi al-khawfa min asy-syirki al-asghari
Kama anna fil ayataini qablahu al khawfa min asyirkil akbari wal babu syamilun lin naw'ain. Bahwasanya di dalam hadis ini ada pembahasan takut terhadap perbuatan syirik, tentunya syirik yang kecil. Sebagaimana di dua ayat yang sebelum yang sudah kita bahas, disebutkan di dalamnya bab tentang takut terhadap syirik yang besar. Maka bab yakni ini mencakup dua hal, syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Berikut jemaah sekalian rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu min al-hadis, apa-apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, shiddatul khawf min al-wuqu' fi syirk al-asghar wa dhalika min wajhain. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا والثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. فائدة yang pertama, sangat takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjerumusnya para sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an dalam perbuatan syirik yang kecil ini, dan bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kata beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam takut kesyirikan yang kecil ini terjadi dengan ketakutan yang sangat, dan terjadinya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang kedua, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam takut perbuatan syirik kecil ini terjadi kepada orang-orang saleh yang sempurna imannya, yaitu para sahabat. Maka cara memahaminya, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja takut sekali perbuatan syirik kecil ini terjadi kepada orang-orang saleh yang sempurna imannya seperti para sahabat, faman dunahum min babi aula, maka orang-orang yang level imannya di bawah para sahabat ini lebih-lebih lagi. Nabi Muhammad sangat takut ini terjadi kepada kaum muslimin. Makanya begitu cintanya beliau, sayangnya beliau, kasih sayangnya beliau, nasihat beliau SAW kepada kaum muslimin, tidak ada satu perkara pun kalau itu baik Nabi Muhammad pasti tunjukkan, kalau buruk Nabi Muhammad pasti berikan peringatan supaya kita tidak terjerumus. Faedah yang kedua, شدّة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah begitu besarnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Begitu bersemangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada umatnya dan menasihati mereka. Jadi Nabi Muhammad yakni sangat perhatian sekali kepada umatnya. Sedih rasanya beliau kalau sampai kemudian umatnya tidak bisa menapaki jalan yang lurus. Dan pernah ulun membahas kalau tidak salah di masjid Imam Syafi'i, Nabi Muhammad SAW dalam satu salat malam yang sangat panjang cuma mengulang satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, ayat Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika Engkau mengazab mereka, mereka itu hamba-Mu. "Fa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu ayat ini Nabi Muhammad ulangi lama sekali, dan dalam keadaan menangis tentunya. Di antara dalil begitu perhatiannya beliau SAW kepada umatnya, wahai Allah, jika Engkau azab mereka, mereka itu hamba-Mu. Ampuni mereka ya Allah. Bahkan Nabi Muhammad memikirkan umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Bahkan beliau memiliki satu doa yang pasti mustajab, di mana semua Nabi dan Rasul sudah mengambil kesempatan itu. Semua Nabi dan Rasul memiliki satu doa mustajab dan mereka sudah pakai.
Nabi Muhammad memiliki satu doa mustajab, beliau pending, beliau simpan. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika semua orang merujuk kepada Nabi Adam untuk minta syafaat dan beliau tidak mampu berikan, semua kemudian merujuk kepada Nabi Nuh dan dia juga tidak bisa berikan, semua kemudian merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan semuanya tidak bisa berikan, semua umat akhirnya berakhir pada Nabi Muhammad SAW minta diberikan syafaat, minta diberikan pertolongan. Kala itulah Nabi Muhammad gunakan kesempatan. Kurang cinta apa Nabi kita ini kepada kita, sampai satu-satunya doa yang ketika beliau berdoa pasti Allah jawab, beliau simpan doa itu demi kita kaum muslimin. Maka sudah selayaknya lah semua kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan perkataan siapapun terhadap perkataan Nabi Muhammad, mencintai beliau lebih dibandingkan siapapun di muka bumi ini, bahkan diri kita sendiri, dan tidak mengada-ngada dalam syariat yang beliau bawa, dan tidak mengada-ngada dalam hak beliau SAW hingga menjadikan beliau Tuhan. Ini seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, karena beliau sampai begitu luar biasa cintanya kepada kaum muslimin hingga beliau rela memending satu doa beliau untuk kaum muslimin. Bahkan beliau menyebutkan ketika seorang sahabat ditanya, wahai Rasul, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul, dan ini yakni di antara kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, karena Nabi Muhammad itu gaib. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang-orang bertakwa adalah yang beriman kepada perkara yang gaib, kata Syekh atau Imam Ibnu Katsir, Nabi Muhammad sendiri adalah perkara yang gaib. Kita enggak lihat, kita enggak ketemu. Kata seorang sahabat Rasul, adakah generasi yang baik lagi setelah generasi kami ini? Kata Nabi Muhammad, ada. Wahai Rasul, kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu. Masa masih ada generasi yang baik setelah kami? Kata Nabi Muhammad, ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarun. Satu kaum nanti yang datang setelah zaman kalian, generasi kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Kita semuanya, subhanallah. Nabi Muhammad sebutkan keutamaan itu untuk kaum muslimin yang beriman kepada beliau dan tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbangga hatilah, berbangga dillah menjadi umat Nabi Muhammad dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, faedah yang terakhir, anna syirka yanqasimu ila akbarin wa asghar, fal akbar huwa an yusawi ghayra Allah billah fima huwa min khasaisillah, wal asghar huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar, wal farqu baynahuma al awwal أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه، الثاني أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يوجب الخلود في النار، الثالث أن الأكبر ينقل عن أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau hafizahullah taala Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bahwasanya syirik itu terbagi menjadi syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Yang besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah kekhususan atau keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kekhususan menjawab doa, itu milik Allah. Maka seseorang ketika berdoa, hanya dia persembahkan kepada Allah. Maka ketika seorang berdoanya kepada selain Allah, bahkan kepada Nabi sekalipun, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan syirik yang besar. Sedangkan yang kecil adalah,
semua yang datang di dalam teks Al-Quran atau hadis yang disebutkan ia bahwasanya ia adalah syirik, tapi tidak mencapai batasan syirik yang besar. Dan ini akan bisa diketahui dengan perbedaan-perbedaan berikut. Yang pertama, bahwasanya syirik yang besar itu menggugurkan semua amal. Syirik yang besar menggugurkan semua amal. Umur sudah 40, umur sudah 50, amal dia begitu banyak. Tapi begitu di umur 50, Allah berikan dia ujian untuk mengklasifikasikan dia. Tahan atau dia dengan ujian ini. Allah uji dia dengan jepret, hartanya habis, kebakar. Tahan gak dia? Atau misalnya lebih cocok, hartanya dirampok orang. Tahan gak dia? Demi ujian berikutnya, apakah dia orang yang tahan dan sabar, atau kemudian dia tidak tahan dan tidak sabar? Tak taunya begitu dia yakni dirampok, atau rumahnya kebobolan ya, lebih tepatnya rumah dibobol orang, ya, dibobol maling. Tak taunya dia merujuk kepada dukun atau paranormal atau orang pintar untuk cari tahu siapa yang nyuri barang saya. Setelah 50 tahun ibadah dia hancur lebur karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya ada seseorang yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah. Bahaya ini. Ujiannya bukan karena harta yang hilang, tapi iman kemudian yang hilang. Dan itu pernah terjadi kepada kami dulu tahun 2005. Di hari masuk kerja, itu mertua ulun pengen beli mobil. Duitnya udah siap. Ya 150-an lah, pokoknya Avanza waktu itu. Habis. Ulunnya uang sedikit. Tapi waktu itu ada laptop, gak diambil. Ada kamera, gak diambil. Nah, mereka ngambil yang instan saja. Uang, emas, dan mie instan ya. Selesai. Selesai cerita. Datang nih seseorang di antara anggota keluarga, ulun manggilnya Acil ya, tapi tidak Acil secara langsung. Anu Kahrul, apa Cil? Kita datang ke fulan. Bapak Cil, nyaman tahu siapa pelakunya? No. Ini ujian intinya. Enggak perlu, Cil. Harta sih bisa dicari, Cil. Selama kita bekerja, kita dapat. Tapi kalau iman hilang karena percaya kepada yang pian tujukan ini, selesai iman kita. Berarti kadalah kada. Sudah, ini sudah Allah tentukan. Karena apa? Kita sudah tawakal. Komplek itu ada penjaganya. Rumah sudah kita kunci, bahkan kita gembok. Tapi mereka memiliki alat yang lebih canggih. Di mana-mana maling itu lebih canggih. Ya, mereka anggota Mission Impossible kayaknya. Kita punya teknologi kunci seperti ini, mereka 2-3 langkah ke depan bisa membuka ya ini kunci tersebut. Jangan-jangan ya, teknologi yang mereka miliki sekarang itu memang 2-3 langkah ke depannya. Jadi mereka yang berikan saran kepada perusahaan-perusahaan, nih kunci terbaru seperti ini. Nah, mereka sudah 2-3 level lebih tinggi. Diolah kunci kayak itu, bisa kami buka. Dasar maling. Lanjut. Syirik yang besar menghancurkan semua amal. Dan syirik yang kecil menghancurkan amal itu saja. Yang dia ingin disaksikan saja. Yang dia ingin dibicarakan saja. Oke. Kedua. Annal akbar yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasanya syirik yang besar mengekalkan pelakunya di neraka. Bahaya. Amal di dunia semuanya habis. Belum sempat bertobat, mati. Kekal berarti dia di neraka karena syiriknya besar. Dan yang kecil tidak mewajibkan kekekalan di neraka untuk pelaku syirik yang kecil. Tiga. Dan ini yang terakhir. Anil akbaro yungkilu anil millah. Syirik yang besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam setelah ditegakkannya hujjah. Sebaliknya syirik yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan ada rasa takut selalu pada diri ini akan terjerumus pada kesyirikan yang besar dan juga tentunya yang kecil. Dua-duanya berbahaya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dan ketika beribadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian tergoda oleh syaitan hingga kemudian mempersembahkan amal itu untuk dilihat orang dan dipuji orang, akhirnya amal tersebut hancur dan tentunya kita tidak mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.